الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا يا رمضان كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang yang terdahulu daripada kamu. Mudah-mudahan kamu mendapat petunjuk. Alhamdulillah, Ramadan hampir menjelang tiba. Marilah kita sama-sama muhasabah dan mengisafi diri kita agar sambutan Ramadan tahun ini menjadi yang terbaik untuk diri kita dan juga keluarga kita. Anas bin Malik menceritakan tentang kesungguhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyambut bulan Ramadan, di mana bermula daripada bulan Rajab lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berdoa. Dengan doanya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan, yang bermaksud, ya Allah, berkatilah kami di bulan Rejab dan Syakban, seterusnya berkatilah kami juga di bulan Ramadan. Ramadan ibarat bulan pesta kerohanian besar-besaran. Allah membuka peluang seluas-luasnya kepada hamba-hambanya untuk memborong pahala di bulan ini. Dan ini belum lagi termasuk hadiah berupa ganjaran pahala 1,000 bulan bagi sesiapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar. Rasulullah juga bersabda, telah tiba Ramadan, bulan penuh berkat, padanya telah diwajibkan berpuasa, akan dibukakan pintu-pintu syurga dan ditutup padanya pintu-pintu neraka, dan syaitan-syaitan turut dirantai. Padanya ada satu malam yang lebih baik daripada 1,000 bulan. Sesiapa yang tidak mendapatkan kebaikan ini, maka sesungguhnya ia amatlah rugi. Okay, terdapat banyak amalan yang digalakkan untuk kita laksanakan pada bulan Ramadan ini. Alangkah bagusnya jika kita mengisi Ramadan kita kali ini dengan memperbanyakkan bacaan Al-Quran, melaksanakan tadarus bersama-sama dengan ahli keluarga kita, melaksanakan solat-solat sunat seperti solat sunat tarawih, amat digalakkan dalam bulan yang mulia ini. Memperbanyakkan qiyamulail, kita juga hendaklah sentiasa membasahkan lidah kita dengan mengingati Allah, iaitu dengan zikir kepada Allah dan juga bertasbih kepadanya. Afdal zikri la ilaha illallah. Antara amalan lain juga adalah memperbanyakkan sedekah, yang mana pada bulan ini kita boleh hantar juadah berbuka puasa ke rumah jiran. Kita juga boleh menaja juadah berbuka puasa di rumah anak-anak yatim dan juga kepada orang-orang yang kurang berkemampuan. Sekiranya kita tidak mampu melaksanakan ibadah, cukuplah dengan setidak-tidaknya kita menahan diri kita dari melakukan perkara-perkara maksiat dan juga kemungkaran. Marilah kita sama-sama menjadikan bulan Ramadan ini sebagai satu bulan madrasah tarbiyah dan juga ruhiyah agar kita mendapat kejayaan di dunia dan juga akhirat, insya-Allah.